11 suku Jawa. Nombor 11 ya. Siapa sangka Indonesia. Jangan lupa subscribe HM Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Hanim di HM Studio. Apa khabarmu di sana? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang baru saja singgah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel kami ni, support ya. Okay guys, so hari ni kita akan buat lagi satu video reaction daripada channel Angka dan Data Channel yang mempunyai 531k subscribers guys. So jangan lupa guys untuk subscribe Angka dan Data Channel. Dan tajuk yang saya pilih hari ni adalah jarang diketahui 12 suku terbesar di dunia. Adakah dari Indonesia? Nombor 1, fantastic. Apa yang fantastic tu? Jom kita tengok suku mana yang terbesar di dunia guys dalam kiraan 3, 2, 1. Angka dan Data Channel guys ya. ABC. Jangan lupa untuk subscribe. Halo, 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 hai. Halo, jangan lupa hai. Subscribe. Jangan lupa. Agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Okay. Apa kabarnya? Apa semoga selalu dalam keadaan baik. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Ya. Sahabat Angka dan Data, di dunia ini terdapat kurang lebih 5.000 suku yang tersebar di berbagai negara. Okay. Setiap suku ini memiliki budaya dan tradisi unik yang semakin menambah keindahan dunia. Iya, betul guys. Tapi pernah nggak sih sahabat Angka dan Data bertanya, suku apa aja sih yang terbesar di dunia? Nah, bersama Angka dan Data, kalian akan menemukan jawabannya. Inilah 12 suku terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. 12 suku Marathi. Okay. Ini daripada mana guys? Suku Marathi merupakan salah satu suku yang terdapat di India. Oh, daripada India. Suku ini memiliki jumlah penduduk mencapai 85 wow, juta orang. Banyak juga ya, 85 menjadikan juta suku orang. Marathi sebagai suku terbesar kedua di India setelah suku Hindi karena mencakup 7% dari penduduk India. Oh. Tak hanya itu, suku ini juga masuk ke dalam 12 suku terbesar di dunia. Okay. 11 suku Jawa. Nomor 11 ya. Siapa sangka Indonesia juga memiliki suku terbesar di dunia. Suku tersebut ialah suku Jawa. Jumlah penduduk keturunan suku Jawa bahkan telah mencapai kurang lebih 100 juta orang, menjadikan suku Jawa sebagai suku terbesar pertama dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Pada tahun 2010, populasi suku Jawa mencakup 41% dari penduduk Indonesia. Dari 100 juta penduduk suku Jawa, 95% hidup di Indonesia dan 5% lainnya hidup di luar Indonesia. Banyak, seperti 95%. Malaysia, Suriname, dan Belanda. Ada, ya? Menjadikan suku Jawa sebagai suku terbesar ke-11 di dunia. 95%, banyak guys. 10 suku Jerman. Jerman. Negara yang terkenal dengan kemajuan teknologinya ini menjadi salah satu penyumbang suku terbesar di dunia. Nama Jerman juga ternyata dikategorikan sebagai suku bangsa, dengan jumlah saat ini mencapai 125 juta orang. Wow. Dari 125 juta penduduk keturunan suku bangsa Jerman ini, 69 juta diantaranya hidup di Jerman, 50 juta hidup di Amerika Serikat, dan 6 juta sisanya hidup di negara lain. Bahkan penduduk keturunan Jerman di Amerika Serikat menjadi etnis terbesar. Okay. 9 suku Jepang. Negeri Sakura atau Jepang ternyata juga termasuk suku bangsa. Negara maju ini bahkan memiliki jumlah penduduk asli suku Jepang mencapai 128 juta orang. 96% diantaranya hidup di Jepang, dan 4% sisanya hidup di luar Jepang, seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Okay. 8. Suku Rusia. Rusia juga dikategorikan sebagai suku bangsa. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas di dunia, jumlah penduduk yang menganut suku ini juga banyak.
jumlah mereka saat ini bahkan mencapai 129 juta orang. Sebanyak 91% penduduk keturunan Rusia hidup di negara Rusia, dan 9% lainnya hidup di negara-negara Eropa Timur lainnya. 7. Suku Punjabi. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar juga di dunia, Pakistan memiliki suku terbesarnya. Suku tersebut ialah suku Punjabi. Suku Punjabi memiliki jumlah penduduk mencapai 145 juta orang. 73% penduduk suku ini hidup di Pakistan dan menjadi mayoritas. 17% lainnya hidup di luar Pakistan, seperti India, Inggris, dan Kanada. 6. Suku Portugis. Portugis merupakan istilah yang sering disebut untuk menyatakan penduduk yang berasal dari Portugal atau memiliki keturunan Portugal. Ternyata, Portugis ini juga dikategorikan sebagai suku bangsa. Bahkan, jumlah penduduk suku Portugis di dunia mencapai 222 juta orang. Dari 222 juta orang ini, 5% diantaranya hidup di negara Portugal. Dan 95% hidup di luar negara Portugal, seperti di Brazil dan Timor Leste. Tak hanya itu, bahkan Brazil yang menjadi salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi negara mereka. 5. Suku Bengali. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar juga di dunia, Bangladesh memiliki suku terbesarnya, yaitu suku Bengali. Suku ini bahkan memiliki jumlah penduduk mencapai 226 juta orang di dunia. 74% diantaranya hidup di Bangladesh, dan 26% sisanya hidup di luar Bangladesh, seperti India dan Pakistan. 4. Suku Arab. Suku terbesar selanjutnya ialah suku Arab. Suku yang mayoritas tersebar di Timur Tengah ini memiliki jumlah penduduk mencapai 436 juta orang. Beberapa negara yang mayoritas dihuni oleh penduduk suku Arab atau yang dikenal Arabia ini yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Palestina, Kuwait, dan Qatar. Di Indonesia, penduduk keturunan suku Arab mencapai sekitar 1,2 juta orang atau 0,4% dari penduduk Indonesia. Ada juga dekat Indonesia. Nomor 3. 3. Suku Hindi. Sebagai negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, India juga memiliki suku terbesar bahkan terbesar di dunia. Suku tersebut ialah suku Hindi. Penutur bahasa suku Hindi bahkan mencakup 41% dari total penduduk India atau mencapai 574 juta orang. Menjadikan suku Hindi sebagai suku terbesar dari 2.000 suku di India, bahkan terbesar ketiga di dunia. 2. Suku Hispanik. Suku terbesar selanjutnya ialah suku Hispanik. Merupakan kelompok suku terbesar kedua di dunia dengan populasi mencapai 577 juta orang. Penduduk keturunan Hispanik menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 88% penduduk keturunan Hispanik hidup di benua Amerika, baik Amerika Utara maupun Amerika Latin, seperti Meksiko dan Argentina. 12% sisanya hidup di benua Eropa, terutama di Spanyol. 1. Suku Han. Inilah suku terbesar di dunia yang terletak di negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu Tiongkok. Suku Han merupakan satu dari 56 suku besar yang ada di Tiongkok. Jumlah penduduk suku Han bahkan mencapai 1 miliar 400 juta orang. 94% hidup di Tiongkok dan 6% sisanya hidup di luar Tiongkok, seperti Taiwan, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, suku Han umumnya disebut suku Tionghoa. Hal ini membuat suku Han menjadi suku terbesar di Tiongkok karena mencakup 92% dari penduduk. Tak hanya itu, suku Han bahkan menjadi suku terbesar di dunia karena mencakup 1/5 dari penduduk dunia atau hampir 20%. Ramai itu, guys. Sahabat Angkaran Data, itulah 12 suku terbesar di dunia. Semoga seluruh suku di dunia semakin bersatu dalam ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing, serta bersama membangun dunia yang lebih maju, sejahtera, dan damai. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai. Ya, itu dia guys. Video daripada Angka dan Data Channel.
Saya suka tau lihat video daripada channel Angka dan Data. Kenapa? Sebab dia memberi saya ilmu pengetahuan tentang dunia ni dan juga tentang Indonesia, guys. So, memang boleh membantu saya untuk mendalami budaya-budaya yang ada di dunia ini. Dan yang paling tak sangka sekali, suku Jawa pun termasuk ya dalam suku terbesar di dunia, guys, dengan 100 juta orang. Wow. Kalau seorang bagi saya RM1, oi makcik kaya. Dan seperti admin Angka dan Data Channel cakap tadi, kita perlu hidup toleransi kerana kita mempunyai pelbagai kaum di atas muka bumi ni, guys. Dan kelainan itu adalah sesuatu keistimewaan. Kalau semua sama, mesti boring kan? So, mesti ada perbezaan budaya, guys. Barulah best. So, guys, semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. So, jika ada salah atau silap semasa saya reaction, saya mohon maaf banyak-banyak, ya? Dan kalau anda suka dengan reaction saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.